Ya tapi masa 150. Mau tanya supir apa deh? Kenapa enggak 2 juta aja? Baik-baik, ya saya juga baik-baik nanyanya. Enggak ada parkir segitu. Ini ada sini, Pak. Ada perdanya enggak? Ada perdanya. Rekan-rekan, dalam kesempatan ini saya dapat jelaskan bahwa video itu terjadi ya, terjadinya pada hari Kamis tanggal 18 April pukul 04.00 dini hari. Jadi terjadinya sekitar 1 bulan yang lalu. Tepatnya di tempat yang saat ini kita laksanakan preskon depan Masjid Istiqlal, Gerbang Al-Fatah. Di dalam video tersebut ada 3 orang yang berdebat dengan 1 orang yang melakukan pengambilan gambar. 2 dari 3 orang tersebut sudah kami amankan, inisialnya bernama AB, jenis kelamin laki-laki, umur 49 tahun, dan yang kedua inisialnya J, jenis kelamin laki-laki, berumur 26 tahun. Dan 1 orang yang terdapat di dalam video tersebut, inisialnya J, namun sampai dengan saat ini masih kami laksanakan penyelidikan. Rekan-rekan sekalian, permintaan uang yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah kami dapatkan informasi dan sudah kami lakukan pendalaman. Khusus dalam kejadian video tersebut, tidak ada uang yang diserahkan atau yang diterima kepada para pelaku. Kemudian pihak yang memvideokan kami juga masih selidiki dan belum bisa kami komunikasikan. Terhadap seseorang yang berinisial AB, kami laksanakan cek urin, ternyata urinnya positif, sehingga akan kami tindak lanjuti berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkobanya. Untuk yang berinisial J, ini juga terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan, sehingga terhadap saudara J sudah kami tahan dan kami sangkakan pasal 363.